Apa kata Nabi Alaihi Wasallam ketika berbincang tentang kesombongan? Batarul hak wa gamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini orang bodoh. Kita lihat bagaimana Fir'aun dikasih tahu. Minta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Nabi Musa Nabi. Dikasih bukti-bukti. Tapi Firaun mengatakan enggak engkau penyihir. Oke, siap. Penyihir. Kita akan datangkan kata Firaun, penyihir-penyihir seMesir. Nanti engkau tanding sama dia, sihirmu itu. Subhanallah, para penyihir itu ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mereka semuanya sujud beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Firaun tetap enggak beriman. Haman tetap nggak beriman. Istrinya Fir'aun beriman. Asia binti Muzahim. Kita dapat melihat. Ini orang bodoh banget tapi merasa pinter. Sulit menerima kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan. Aku nggak pernah berdialog dengan orang pinter kecuali aku menang. Tapi kalau dialog sama orang bodoh kalah kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena orang bodoh ini akan selalu mengatakan, oh, menurut saya nggak kayak gitu. Pokoknya, uh, pokok, ya pokoknya sudah nggak bisa. Ya eh, sudah. Makanya bodoh ini penyakit yang nggak terasa sakit.